Halo, hari ini kita masuk ke 30 hari belajar genjrengan. Saya memang sudah ada membuat lesson mengenai genjrengan, tapi kalau kamu baru banget memulai untuk bermain gitar, maka salah satu yang paling penting, paling krusial untuk dipelajarin itu adalah genjrengan atau bermain petikan, tapi genjrengan mungkin lebih bisa langsung dirasakan manfaatnya gitu ya. Petikan, dan kemudian kalau sudah bisa, kamu bisa memulai dengan bermain melodi. Saya juga sudah bikin 30 hari bermain melodi, juga 30 hari bermain petikan. Tapi nanti saya mau share juga petikan dari dasar ya, di lesson yang lain. Tapi kali ini saya mau share mengenai 30 hari bermain genjrengan. Genjrengan ini penting banget untuk dipelajarin, dan kalau tekniknya salah, maka genjrengan kita tuh jadi nggak enak. Ada yang genjrengannya begini. 1, 2, 3, 4. Memang mirip sih, tapi bukan begitu harusnya. Mungkin seperti ini. Bandingkan dengan. Memang begitu, tapi cara genjrengan yang benar tuh nggak begitu, sehingga cara yang begini itu nggak bisa kepakai, nggak di tongkrongan juga susah digunakan gitu kira-kira ya, karena itu adalah cara yang salah. Nah, hari ini saya mau share dari benar-benar fundamental, bukan basic ya, fundamental, supaya genjrengan kita bisa benar dan memungkinkan kita untuk berkembang jauh lebih baik gitu kira-kira. Oke. Sebelum kita memulainya, pastikan kita pakai pick. Karena kalau enggak, maka kamu akan mengorbankan kuku dari jari kamu. Ini enak saya pakai senar nilon. Senar nilon sehingga enggak terlalu sakit. Tapi kalau pakai senar kawat, maka ini akan terkikis, kemudian jadi butek, dan kemudian bisa agak retak karena dia jadi tipis ya. Jadi saran saya pakailah pick, pick gitar. Cara mengenakan pick gitar, kalau saya begini, kemudian saya sisipkan di sini. Nah, jadi begini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan, ini agak, jadi begini deh. Jangan terlalu banyak bagian yang keluar. Jangan terlalu banyak bagian yang keluar. Jangan begini megangnya. Karena jadi nanti dia jadi gitu dia picknya. Sedikit aja. Oke? Nah, bagaimana caranya? Kita pakai chord E minor dulu. Atau kalau kamu belum bisa bermain chord, ini belajar chord baru ya, E minor. Nah, suaranya begini. Perhatikan, cara genjreng mulai aja dulu dengan seperti ini. Dirasa dulu aja ya, dari paling atas. Tapi bukan dari mulai dari senar 6 ya. Ini senar 6 yang paling atas, bukan dimulai dari sini, tapi dari atasnya. Nah, enjoy aja. Kalau kamu belum bisa nggak apa-apa, begini aja dulu. Tapi saran saya, mulai belajar entah pakai telunjuk jari tengah di senar 5 dan senar 4 ini begini. Jempolnya di belakang supaya pakai ujung jari mencetnya. Kalau saya lebih nyaman begini. Ini ya, E minor. Sini dia. Nah, coba aja pelan-pelan. Nah, pelan-pelan aja, santai. Udah kerasa? Gak apa-apa, cobain dulu. Dari atas, jangan hemat ya. Maksudnya jangan. Nah, biarin aja. Jadi, di sini mulainya, ketika kita ada di senarnya, kita sudah berada di speed yang sama semuanya. Kalau mulai dari sini, baru mau ngebut gitu kan. Jangan dari sini. Nah, pastikan pick yang kena bukan jarinya. Kalau jarinya mungkin, nah, ada suara begitunya. Nah, kita nggak mau, maunya. Nah, oke, coba. Kalau udah bisa, berarti sekarang kita coba menggunakan tempo. Jadi senar 6 ke senar 1 terus dulu aja. Coba sebentar.
Temponya begini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, coba dulu. 1, 2, 3, 4. Secepat ini. Yuk kita coba 2 menit. Jangan ini ya, jangan takut karena ini progresnya setiap hari. Kita perlu menyamankan tangan kita karena genjrengan itu adalah permainan perulangan. Jadi bukan hanya tahu aja, tapi juga harus mahir. Nah, itu sebabnya dia harus diulang-ulang, diulang-ulang. Yuk. Jangan terlalu lambat. Nah, kayak gini ya. Pastikan waktu di sini itu di terang. Nah, jangan telat ya. Jadi benar-benar samakan, sesuaikan dengan ketukannya. Skip satu ketukannya. Belajar sedikit-sedikit itu penting untuk memastikan teknik yang kita mainin itu benar. Sekali lagi, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang kita coba 2 kali lebih cepat. Jadi begini ya. Perhatikan motion tangan saya. Gitu ya, benar-benar sesuai dengan beatnya. Jadi bukan. Bukan. Benar-benar perhatikan tangannya itu benar-benar. Goyangannya itu benar kayak gak ada berhentinya ya. Jadi dia tuh benar-benar harmoni banget dengan beatnya. Kita coba ya. 3, 4. Jangan di gitu ya, tapi jalan gitu dia terus. Oke, kita coba ya. Kalau kamu bosan, saya kasih beat ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Terus, terus, silahkan terus, terus. Terus. Jangan lambat, jangan gitu ya, tapi. Silahkan terus. Sesuaikan dengan temponya. 1, 2, 3, 4.
masih bisa mendengar kayak gitu ya, masih bisa. Jadi gak apa-apa, terus sedikit lagi. Kalau kamu capek bisa lepas begini. Kalau masih bisa, bisa pencet E minor dulu. Oke. Nah, jangan lupa tangannya semuanya equal ya. Jangan apa? Nah, ininya agak kurang. Kalau kita mulai dari sini, ini jadi kurang kencang. Harus dari sini nih biar semuanya equal, rata. Yang penting sekarang beatnya dulu ya. Nah, kalau double berarti oke. Kalau kamu mau nyoba, kamu bisa langsung pause ininya, videonya. Yang berikutnya latihannya, kalau sudah itu, yang penting tadi kita adalah temponya. Sekarang kita masuk ke bagiannya, yaitu di dalam dalam genjrengan, maaf ya kalau saya tadi nggak ada ngomong petikan. Ini suaranya ada dua model, yaitu suara low dan suara high. High ini kalau diperhatikan dia tuh kayak mengakomodir suara dari drum. Jadi misalnya low and high ini suara dari drum. Jadi kalau duh, ta, duh, duh, ta, duh, ta, ta, nah gitu kira-kira ya. Jadi hanya suara kick yang itu ya, duk duk, dan snare tak tak, yang lainnya menjadi tambahan. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai berlatih belajar untuk genjrengan dari bagian atas. Nah, kalau bagian atas itu artinya tiga senar berikut nggak dipencet, nggak di ini nih, hanya tiga senar paling atas, nggak di strum yang nggak digenjreng, hanya tiga senar paling atas saja, atau dua senar atau tiga senar. Saran saya tiga senar, oke? Nah, kalau diperhatikan cara genjrengnya agak sedikit berbeda. Kalau tadi lurus, sekarang cara genjrengnya agak kita putar tangannya. Karena apa? Dengan begitu otomatis yang kepencet hanya sebagian. Kalau kita lurus, semua. Tapi kalau begini, dia jadi memutar. Nah, jadi oke, silahkan dicoba. Semakin sering kita coba dengan cara yang benar, maka semakin efektif pergerakan yang gak harus begini-begini lagi. Tapi nah, karena kalau begini itu jadi gak benar caranya ya. Karena genjrengan tuh bukan begini, itu gak enak banget. Yang lebih benar tuh gini. Jadi ada low-nya, ada high-nya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke yang low. Gitu ya. Jangan lupa cara ini. Dan jangan dari mulainya dari sini, tapi dari atasnya. Kita coba pelan-pelan ya. One, two, three. 2 menit. Pelan-pelan aja. Ya. Pakai beat ya, selalu genjrengan harus selalu dilatih dengan menggunakan beat. Lanjut. Kalau capek bisa lepas aja.
Okay? Udah 2 menit. Okay? Sekarang kita masuk ke temponya. Jadi sama 2 kali. Perhatikan kita cuma mencet 2 atau 3 senar. Jangan sampai ke terlalu jauh. Oke. Okay. Kita coba ya. 1 2 3 4. Ayo. Kita mulai 2 menit. 3 iya 2 menit. Terus, kalau kamu capek bisa dilepas aja tangannya. Saya juga. Ini. Terus, perhatikan teknik kita agak diputar tangannya supaya genjerengnya nggak sampai bawah. Lagi. Oke. Ternyata lumayan ya, genjrengan itu memang bukan sekedarnya, bukan asal, tapi kita sedang mengimitasi permainan ngebeat ditambah dengan melodi, ditambah dengan ritme yang melodius. Jadi harus diperhatikan poin-poinnya. Jadi kamu bisa latihan ini dulu. Masa cuma latihan itu? Karena kita cuma sehari kok. Minggu depan kamu pasti udah lumayan. Oke? Latihannya perlahan, gak usah buru-buru. Gak usah harus cepet karena kita besok pasti progres, besoknya lagi pasti progres. Ya, pelan-pelan aja. Selamat berlatih, selamat berlatih.